Cristiano Ronaldo sahabat gelar striker terbaik Serie A. Panggilan Serie A sendiri telah berakhir pekan lalu. Juventus gagal memperpanjang rentetan Scudetto-nya karena diambil alih oleh rival bebuyutan Inter Milan. Mereka menduduki puncak klasemen dengan koleksi 91 poin. Juventus sendiri cukup bergantung karena mampu menduduki peringkat keempat di pekan terakhir. Ronaldo menyelesaikan kampanye pencetak gol terbaik dalam kompetisi menjaringkan 29 gol dalam 33 penampilan bagi Juventus untuk dinobatkan sebagai penyerang paling subur. Lukaku berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol dengan 24 gol dari 36 pertandingan. Meskipun striker Belgia itu memberikan 11 assist dibandingkan dengan 3 gol Ronaldo saat ini yang dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik. Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai striker terbaik musim ini karena ia hanya berjarak 1 gol dari menjadi satu-satunya juga pemain yang telah mencetak 30 gol atau lebih dalam 2 musim berbeda. Superstar Portugal itu terus mencetak gol untuk bersenang-senang pada 2020-2021 dan menjadi salah satu pemain terpenting lagi. Meski masa depannya di Allianz Stadium juga tidak pasti. Pemain berusia 36 tahun itu mencetak 29 gol dalam 33 pertandingan di Liga dan membantu tim meraih Coppa Italia dan Supercoppa Italiana dengan 3 golnya di 2 final masing-masing. Arthur Melo tinggalkan Juventus di musim panas 2021. Sebuah rumor baru datang dari Juventus, sinyalnya tua dilaporkan bakal ditinggal Arthur Melo di musim panas ini. Arthur sebenarnya merupakan salah satu pemain baru di Juventus. Ia baru bergabung dari Barcelona pada musim panas lalu dan dengan skema barter pemain. Di musim perdananya, gelandang 24 tahun itu memang belum tampil maksimal di Juventus. Ia masih dalam proses adaptasi dengan sepak bola Italia. Namun, Calcio Mercato mengklaim bahwa Arthur bisa hengkang dari musim panas ini karena PSG tengah mengincar jasanya. Menurut laporan tersebut, PSG tertarik untuk mengamankan jasa Arthur di musim panas ini. PSG kabarnya butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka, terutama setelah mereka gagal mempertahankan gelar Liga 1 di musim ini. PSG diberitakan sudah lama mengincar Arthur dan mereka akan mencoba untuk merekrutnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, PSG belum akan mendekati Arthur dalam waktu dekat ini. Ini dikarenakan PSG tengah dihadapkan dengan dua masalah krusial. Mauricio Pochettino dan Kylian Mbappe dilaporkan berpotensi hengkang dari Paris des Princes di musim panas ini. Itulah mengapa mereka ingin menyelesaikan dua masalah ini sebelum mendekati Arthur. PSG harus siap merogoh kocek cukup dalam dan untuk mendapatkan jasa Arthur karena sang gelandang masih terikat kontrak berdurasi 4 tahun di Turin. Ketimbang transfer Paul Pogba, masih Milan Negeri punya prioritas di Juventus. Rencana Juventus merekrut Paul Pogba tampaknya akan sirna pada musim panas ini. Pelatih baru Juventus, masih Milan Negeri kabarnya telah menetapkan Manuel Locatelli sebagai pemain pertama yang akan direkrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Juventus baru saja menunjuk masih Milan Negeri menukangi Ben Kenari untuk musim depan. Hal tersebut dilakukan Juventus tak lama setelah mendepak Andrea Pirlo yang berhasil mempersembahkan gelar Coppa Italia pada satu-satunya musim bersama Juventus sebagai pelatih. Allegri ini diklaim memiliki kebebasan untuk menentukan siapa pemain yang direkrutnya setelah kepergian Direktur Fabrizio Paratici. Sosok yang dikabarkan membuat Allegri hengkang pada 2019 lalu. Setelah resmi kembali ke Juventus, Allegri pun bersiap untuk membangun kembali Juventus. Nama-nama pemain yang menjadi incaran pun mulai mengemuka, termasuk nama Paul Pogba. Namun, La Gazzetta dello Sport melansir bahwa Allegri justru ingin menjadikan Locatelli sebagai pemain pertama yang ingin diboyong ke Allianz Stadium dalam periode kedua kepelatihannya di Juventus. Locatelli memang sudah termasuk dalam radar Juventus sejak tahun lalu. Gelandang Sassuolo itu bisa merapat ke Turin pada jendela transfer musim panas nanti. Bek Korea Selatan Kim Min-jae dikabarkan merapat ke Juventus. Kim Min-jae, bek tengah asal Korea Selatan dikabarkan telah menyepakati kontrak bersama raksasa Italia, Juventus. Dikutip dari Korea, Jeong Ang Daily,
Kim Min-jae akan segera meninggalkan Beijing Guoan FC dan segera merapat ke Juventus. Menurut laporan dari jaringan berita Portugal, SIC Noticias, Juventus dan Kim telah mencapai kesepakatan tentang kontrak yang akan mengikatnya sampai Juni 2025. Dikabarkan Juventus sepakat untuk memboyong Kim Min-jae dengan nilai kontrak 45 juta euro atau setara dengan 784 miliar rupiah lebih. Namun hal tersebut belum disampaikan secara resmi oleh kedua belah pihak. Saat ini Kim masih terikat kontrak dengan Beijing Guoan FC sampai akhir tahun ini. Menurut laporan dari SIC Noticias, terdapat dua opsi jika Juventus benar-benar ingin meminangnya. Pertama, Juventus mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk transfer langsung Kim dan kemudian meminjamkannya ke klub Serie A Sassuolo hingga Januari 2022. Atau Kim menandatangani kontrak dengan Juventus, namun kontrak tersebut nanti akan berlaku pada Januari 2022. Hal tersebut memungkinkan agar Kim bisa menyelesaikan masa kontraknya dengan Beijing Guoan FC. Meski masih belum bisa dikonfirmasi, ketertarikan Juventus pada Kim bukanlah hal yang mengejutkan. Sebelumnya, bek Korea Selatan tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa. Sejumlah tim Liga Primer dikabarkan sebelumnya telah berusaha mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Bahkan sebelum Kim pindah ke Beijing pada tahun 2019, ia dikaitkan dengan Watford FC, Spurs dan Liverpool, serta Chelsea juga dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Kim. Spurs dikatakan telah berusaha untuk membeli Kim dari Beijing tahun lalu dalam kesepakatan sekitar nilai 15 juta euro. Kim memiliki 30 capaian untuk tim senior Korea Selatan dan tampil untuk tim U23 selama 8 kali, termasuk di Asian Games 2018. Penampilan di level internasional tersebut membuatnya mendapatkan perhatian lebih, bahkan Kim mendapatkan julukan The Monster karena pertahanannya yang ganas selama kualifikasi Asia 2017 dan Piala Dunia Rusia 2018.